Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah seper ya kawan durian memang semua. Official kebun durian Kidul berada di kebunnya SDT Palm. Sekarang akan proses pruning. Kebetulan ada ownernya ya, Aiki, sedang melakukan pruning di kebunnya. Oke, kita lihat prosesnya lanjut. Kita lihat ini kolam bioblok ditanami, ditebar ikan nila sama tawes. Nah, halo, di sebelah mana? Aduh, oh di sana ya. Ah, Aiki sedang pruning. Kita intip, yuk. Pruningnya seperti apa? Apakah pemangkasan dahan yang dasar, yang terlalu bawah, atau pola pembentukan? Apa yang akan dilakukan di pruning kali ini? Apakah pemangkasan dahan dasar atau paling bawah atau pembentukan, Kak? Kita pilih-pilih mana dahan. Ini kan bisa diprogram, nanti bisa di pruning ya, Kak ya. Kita kalau di program seperti ini kan dahannya terutama yang besar, berarti yang ini mesti pada dibuang. Kalau yang dasar ini gimana, Kak, menurut ownernya? Biasanya ownernya sayang-sayangan nih. Rencananya mau kita buang ini dasarnya karena terlalu pendek ini. Terlalu kita, pendek. Misalkan setiap pohon kalau di SDT Palm itu ya 70-80 cm dari tanah lah, biar nanti kalau berbuah kan enggak kena penyakit juga kalau terlalu dekat dengan tanah. Oh iya, Kak, itu barusan dikasih jengkal untuk gambaran adalah mau kita buang juga 40-an. Wish, ganas kawan ya. Peruningnya lumayan. Wish, kita buang nih. Bawah itu. Udah mantap, Kak. Kelihatannya mantap, seimbang ya. Barusan kan tingginya kurang lebih ya, kisaran ada 40-an lah ya. 40-an kalau tangkai buah sama buah ke sini sisa berapa senti, mungkin kipratan air atau apa ya, itu kurang maksimal ya. Oke. Ini pembentukan cabang juga ya. Udah kelihatan ini juga. Oh, itu dahan sisip ya, apa ya namanya? Tinggalan dahan itu. Kalau di sini biasa durian memang bilang itu dahan nyempil, Kak. Dahan nyempil. Oke, kita lanjut ke sebagian mana nih? Kita ikuti ya kawan durian. Intip dari belakang boleh lah. Kesini ya. Sambil gua juga berkeringatan ngejar-ngejar dia. Kelihatannya pelan berjalannya, tapi cepet dia. Kayak yang lari. Malum. Yang mana? Yang atas ini terlalu rapat ya. Oh iya. Bisa juga kita buang, kita pilih satu-satu. Oh, dahan-dahan yang itu ya. Iya, jadi ya, dikasih rapat kan sama yang atas. Dikasih penjarangan. Space lah dari dahan dari ke dahan ini. Iya. Mantap. Aduh, sudah ada ruang ya. Nah. Sudah ada ruang. Itu dahan yang tidak produktif atau tidak diinginkan, yang kecil-kecil pada dibersihkan. Perlakuan pruningnya pun sudah terarah atau terprogram, tapi tetap pruningnya di sini secara bertahap ya, Kak? Tuh, secara bertahap. Secara bertahap. Aja. Nah, ini ke bawah nih. Nantinya tidak produktif, jadi kita buang aja. Ush, gila, mantap. Oh iya, ini horizontal ya, bagus ya. Yeah, kalau anak dahan dibiarkan nanti ngasih buahnya dari anak dahan lagi. Ini di duriannya jenis OC ya? Iya, betul. Jenis OC. Kita lanjut. Nah, ini persiapan yang untuk organik susulan sudah ada di tiap busut atau tiap pohon ya. Itu sebelah sini ya. Aduh, salah jalan gua. Salah. Ini rumput-rumput sengaja dibiarkan karena di SDT Palm kebetulan wilayahnya masih ada sedikit kemarau-kemarau, hujan juga nggak terlalu lebat. Jadi penyeimbangan yang dimanfaatkan oleh kebunnya SDT Palm itu hanya sebagai kelembaban, bukan membiarkan nih. Dan selain itu pula, si rumput di sini diambil oleh para peternak-peternak kambing untuk dibuahkan pakan ya. Juga sama ya, terlalu bawah. Ketinggalan. Jadi kita nanti rawat yang ini aja, dahan yang ini aja, yang jelas-jelas besar-besar,
dan jaraknya jauh juga. Oh iya, ya, udah gede-gede kak. Yang sebesar. Jadi yang ini kita buang aja. Cus. Iya. Oke. Mantap. Seimbang dan sudah besar-besar. Nah, ternyata sudah cerdas. Setelah cerdas, ganas juga dia pruningnya. Tersenyum dia karena saya bilang kepada durian meong semua bahwa ketika melakukan pruning itu semangat sekali kak, bahkan nafsu. Aduh, jadi jangan sampai lolos rem. Mesti apa istilahnya? Mesti ada pertimbangan-pertimbangan, apalagi di pruning secara bertahap. Jangan sampai los, bahaya itu. Bisa-bisa botak nanti. Super tembaga ya. Wih, mantap. Tingginya udah mencapai 3,5an kurang lebih ya. Kita tanam 120. Tapi pertumbuhannya bagus banget. Udah kokoh batangnya juga ya. Udah kokoh. Besar. Wah, bongsor ini bongsor. Kayaknya nggak ada pesaing nih pergelangan tangan si abang ini. Berotot gila. Aduh, ini sepertembaga sedang pembentukan atau program, karena biasanya identik sepertembaga itu menjulur ke atas dahan ya, kadang-kadang terlalu ngepi ya kak ya. Iya betul, terlalu ngepi. Jadi kita agendakan untuk pembentukan cabang, kita tarik nanti dari sini secara biar, bertahap ya kak. Secara bertahap biar nanti nggak ada batang yang pi seperti ini ya. Iya betul. Jadi secara bertahap itu dilakukan untuk menjaga tidak somplak kalau di sini ya, tidak pecah dahan, tidak putus dari beberapa derajat kemiringan. Kita 1, 2, 3 beberapa kali perlakuan ditariknya, jadi tidak mengandung risiko untuk patah. Ini dahannya oke, okay. Diameternya udah gede. Ini seperti muka juga ya? Iya, ini banyak bahan yang tertinggal juga ini. Kita buang aja. Kita sisakan yang atas yang sudah jelas-jelas besar ya. Oh iya, ini udah seimbang patar anginnya. Patar. Oke, nah ini ya, yang satu boleh? Jalan juga deh. Ya. Sip. Mantap, kita lihat. Udah seimbang. Oke. Penyampaian dari video kali ini di pruning bersama ownernya udah tahu lebih ganas daripada gua. Oke, jangan terlalu ganas, nanti jebol rem. Karena untuk apa kita membiarkan pertumbuhan? Yang penting seimbang, patar angin terisi ya kak ya. Iya betul. Besarnya seimbang dan terarah, itu yang kita inginkan dari dahan-dahan yang dibiarkan kita nggak pruning. Oke, baik. Terima kasih sudah mengikuti video di pruning kebunnya SD Tepam ya. Tetap bersama saya Durian Mehong, official kebun Durian Kidul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.